Anda menyaksikan Headline News pukul 20, pelaksanaan launching maskot dan jingle Pilkada tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Lamongan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Penonton saling lempar botol hingga kericuhan penonton dan petugas. Berawal dari aksi penonton yang memaksa menerobos pagar pembatas yang dijaga petugas, kericuhan penonton dengan panitia pengamanan pada saat peluncuran tahapan Pilkada 2024 oleh KPU Kabupaten Lamongan tak terhindarkan. Launching maskot dan jingle Pilkada 2024 yang digelar di alun-alun kota Lamongan ini tidak kondusif. Oknum penonton yang tidak terima langsung menyerang panitia pengamanan KPU hingga nyaris dikeroyok massa. Petugas kepolisian yang datang bergegas mengamankan seorang oknum yang diduga menjadi provokator. Diketahui oknum penonton tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras. Akibat kericuhan ini, salah satu penonton pingsan karena tak kuat berdesak-desakan saat menyaksikan tahapan peluncuran Pilkada Lamongan. Meski sempat ricuh, acara launching tahapan Pilkada tetap berlangsung dengan ditandai tari Boran Lamongan sebagai pembuka acara. Yang saya hormati, sekretaris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.